Oke, aku mulai ya, Kak Miftah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Selamat datang di Self-Development International Class. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Kenalin, nama aku Trian, aku dari Self-Development Space. Jadi, teman-teman malam ini hari pertama, teman-teman mau belajar bahasa Jerman, gitu. Nah, sebelum aku kita masuk ke kelasnya, aku mau ceritain dulu nih, sebenarnya apa sih Self-Development Space, gitu. Buat teman-teman yang mungkin sudah ngikutin sosial media kita pasti tahu lah ya, kita juga baru saja ngeposting gitu siapa kita gitu, karena banyak banget yang nanyain siapa itu Self-Development Space gitu. Nah, Self-Development Space ini adalah sebuah project sosial atau social enterprise yang kita bergerak di tiga bidang teman-teman, yaitu kreatif, pengembangan diri, dan juga pemecahan masalah kesehatan mental gitu. So kita nggak hanya cuman untuk pengembangan diri gitu. Nah, SIC ini atau Self-Development International Class ini one of the program for developing gitu, buat teman-teman yang pengen mengembangkan diri especially in bahasa gitu. Nah, SIC sendiri, apa Self-Development Space sendiri itu, kita juga punya beberapa program teman-teman, nggak hanya Self-Development International Class, kita juga ada Self-Development Career Acceleration buat teman-teman yang mungkin pengen punya skill tambahan nih, atau pengen bisa compete dengan teman-teman nanti kalau misalkan udah lulus kuliah atau mungkin lulus SMA gitu. Nah, selain itu kita juga ada namanya Self-Life Counseling gitu. Nah, ini kita provide, kita kerjasama sama tiga psikolog gitu. Jadi kita provide-nya ada tiga bidang teman-teman. Jadi masalah kesehatan mental, kemudian parenting, sama pra and pasca wedding gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin nih punya masalah kesehatan mental atau butuh curhat, teman-teman bisa langsung ke Self-Development Space gitu. Nah, malam ini teman-teman akan belajar bahasa Jerman, tentunya ditemani dengan tutor yang keren ya. Sebelumnya aku mau sapa dulu Kak Miftah. Halo Kak Miftah. Halo Katrian, halo semuanya. Ini manggilnya siapa nih? Nanti Frau, teman-teman manggilnya Frau ya. Iya. Oke, Frau Miftah. Oke. Oke, Frau Miftah. Jadi teman-teman malam ini akan ditemani sama Frau Miftah yang ada di Zoom sama di YouTube. Nah, sebelumnya aku mau sedikit bacain CV-nya karena keren banget, makanya aku nyontek ya teman-teman ya. Jadi Frau Miftah ini dengan nama lengkap Miftahul Nada F. Jadi Kak Frau Miftah ini mahasiswa akhir di salah satu universitas di Jakarta, yaitu Universitas Negeri Jakarta. So pasti jurusannya bahasa Jerman gitu kan. Dan Frau Miftah ini juga aktif di beberapa organisasi dan juga kepanitiaan seperti mengajar di mengajar bimbel untuk di Universitas Indonesia, kemudian
menjadi volunteer di pemilihan BEM Pendidikan Bahasa Jerman UNJ, juga di beberapa acara-acara yang dilakukan oleh BEM Pendidikan Bahasa Jerman di UNJ gitu. Nah, tentunya sudah tidak dilakukan lagi ya. Tentunya Frau Miftah ini juga punya beberapa pengalaman yang sangat meyakinkan gitu di apa khususnya di mengajar bahasa Jerman gitu. Nah, Frau Miftah mungkin sedikit aja boleh cerita kira-kira pengalaman apa sih yang Frau Miftah punya gitu untuk ngajarin bahasa Jerman. Pas mungkin aku cerita waktu aku di semester semester 4 atau semester 5 gitu, aku pernah ditunjuk buat jadi tutor untuk adik-adik mahasiswa juga yang baru semester 1. Nah, di saat itu mereka mau ujian ujian akhir gitu, ujian UAS. Di semester 1 itu aku ngajarin mereka di bidang di level ada A1 dasar sama yang kayak sekarang aku bakalan ngajar kalian. Terus juga selain itu aku juga pernah ngajar di salah satu SMA di Jakarta, yaitu SMA N38 Jakarta. Sama juga mengajar bahasa Jerman dasar juga A1 dan juga mengajar privat. Oke, okay, a lot of experiences ya. Pasti udah tidak dilakukan lagi ya, Frau Miftah ini sudah punya banyak sekali pengalaman gitu. Oke, teman-teman mungkin nggak usah berlama-lama, tapi sebelumnya aku mau reminder nih. Jadi nanti teman-teman jangan lupa buat isi presensi ya di akhir kelas gitu. Jangan sampai lupa, di grup sudah diingatkan gitu. Jangan sampai ngisinya nanti gitu, karena ada batas pengisiannya gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman yang pengen dapat sertifikat, you have to attend all of the meeting. Jadi 3 hari teman-teman harus masuk gitu. Kalaupun nggak masuk, teman-teman bisa ikutan atau ngelihat streaming hasil streaming YouTube-nya, terus teman-teman absen gitu. Yang penting itu absennya gitu. Dan teman-teman bisa ikutan final exam gitu. Itu sih mungkin dari aku tanpa berlama-lama lagi aku serahkan ke Frau Miftah. Silakan Frau Miftah. Terima kasih Katrian. Guten Abend euch alle. Halo. Guten Abend, Frau. Aku perkenalan diri sekali lagi ya. Hallo, euch alle. Ich möchte mich zuerst vorstellen. Mein Name ist Miftah Muradia Fadila. Sie könnt ihr mich Frau Miftah nennen. Und heute bin ich eure Deutschlehrerin. Okay. Aku perkenalan diri. Nama aku Miftah Muradia Fadila. Kalian bisa manggil aku Frau Miftah. Terus hari ini aku akan jadi tutor bahasa Jerman kalian. Suaranya jelas nggak, teman-teman? Jelas, Frau. Jelas, Kak. Jelas, Frau. Jelas. Sebenarnya yang harusnya ada di sini tuh Kak Firas. Di sini kalian udah pada join grup Telegram kan ya? Sudah, Mi. Sudah, Frau. Sudah, Frau. Sudah. Nah, sebelumnya aku juga mau tahu dong, salah satu dari kalian kenapa sih tertarik belajar bahasa Jerman? Karena pengen bisa bahasa yang kayak, kan sebagai pencinta K-pop ya kan. Jadi pengen bisa kan, saya ngeidolain yang. Nah itu bisa bahasa Jerman, jadi saya juga pengen bisa. Ah, keren banget. Tujuh, Kak. Yang gimana? Ada yang mau kasih tahu nggak kenapa kalian tertarik nih buat belajar bahasa Jerman? Saya, Kak, karena katanya itu kalau kuliah di Jerman itu gratis, Kak. Ya, betul. Bisa, mungkin bisa tanya-tanya sama Kak Firas ya, yang kuliah di Jerman. Kalian udah download itu belum? Kamus bahasa Jerman ya? Yang udah Kak. Udah siap ya? Sudah. Oke, siap.
Aku mulai share screen ya. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai, agar kondusif, aku mohon kalau misalnya aku lagi menjelaskan, tolong di mute ya mikrofonnya. Terus sama tadi yang diingetin sama Kak Trian, jangan lupa isi absensi yang bakalan dibuka setelah 45 menit pembelajaran kita. Oke. Okay. Udah muncul belum teman-teman? Sudah. Sudah. Oke. Okay. Hari pertama ini kita akan belajar tentang ini materi. Kita berdua dulu kali ya teman-teman, biar lancar belajarnya. Oke, belajar berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita belajar tentang Buchstaben, Zahlen, Begrüßung, Kennenlernen, bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, Verneinung, Eigenschaften des Artikels, Konjugation, regelmäßiger Verben. Banyak banget nggak teman-teman? Lumayan. Maaf, izin menyampaikan, saya membaca komen di YouTube bahwa teman-teman yang di YouTube kurang mendengar suaranya, Frau. Mungkin bisa dikerasin lagi. Terima kasih ya. Sudah kalau ini. Oke. Kita akan belajar tentang yang pertama Buchstaben. Buchstaben itu alfabet, kemudian Zahlen angka, Begrüßung menyapa, Kennenlernen memperkenalkan diri, bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, Verneinung, negasi, Eigenschaften des Artikels, itu adalah ciri-ciri dari artikel, dan konjugasi dari verben. Aku lanjut ya. Nah, yang udah pernah ngisi kuis di Telegram, kalian tahu gak Begrüßung itu apa? Begrüßung itu kata siapa bukan kak? Iya. Apaan? Betul. Kira-kira yang termasuk begrüßung di dalam kotak ini apa aja? Semua yang pakai huruf merah. Guten Morgen. Hello. Hello. Warna merah. Servus. Hello. Genau. Terus kalau yang fontnya berwarna hijau. It's better, choose, guten nacht. Kira-kira apa? Boleh sambil dibuka ya kamusnya. Ucapan selamat tinggal itu tahu. Ya, they're good. Ucapan selamat tinggal. Ada yang bisa jelasin gak guten morgen itu apa, guten tag itu apa, guten abend? Mungkin teman-teman yang lainnya belum tahu. Kak, suaranya agak dengung, Kak. Ya? Boleh coba, Kak? Eh. Udah, good. Sudah belum ya suaranya? Nah, udah sudah. Bagus. Udah, Kak. Ya kak. Oke. Jadi siapa yang mau coba ya? Boleh dong, silakan. Saya mau. Saya mau coba kak. Boleh.
kalau untuk Guten Morgen itu artinya selamat pagi, kalau Guten Abend itu selamat sore atau selamat malam, kalau itu selamat siang, kalau halo dan halo itu bisa dibilang halo, kalau misalnya status itu juga bisa dibilang sebagai hi atau halo gitu. Very good. Itu siapa ya namanya yang ngomong barusan? Eliora Frau. Siapa? Maaf? Eliora. Au? E-L-L-I-O-R-A. E? L-L. L-A? I-O-R-A. Oke. Terus ada lagi yang mau coba? Makasih ya. Ada yang mau coba? Untuk yang verabschiedung? Ada yang tahu nggak? Bis Peter, cus, auf Wiedersehen, schönes Wochenende, artinya apa ya? Saya, Frau. Sebutin namanya ya? Saya Shifa. Shifa, oke, okay, Shifa, boleh? Kalau cus itu bye, kayak bye-bye. Terus, ada yang lainnya? Yang belum tadi yang verabschiedung. Auf Wiedersehen, wish better. Mungkin yang lain tahu, mau coba? Mau coba. Siapa namanya? Poppy. Sekalian disebutinnya. Siapa? Maaf. Poppy. Oki. Poppy. P O P I. Oh, Oppy, iya. Oppy, silakan. Kalau Auf Wiedersehen itu selamat tinggal, tapi buat orang tua, buat yang lebih tua. Iya, bisa. They're good. Benar, yang tadi kalian sebutin itu begrusung adalah kata-kata untuk menyapa. Guten Morgen, selamat pagi. Guten Tag, selamat siang. Guten Abend, selamat sore atau selamat malam. Guten Nacht itu lebih ke selamat tidur. Nah, yang verabschiedung juga benar yang udah teman-teman kalian sebutin tadi. Bis später, sampai jumpa nanti. Tschüss, itu seperti bye. Auf Wiedersehen adalah sampai jumpa lagi. Itu untuk yang formal. Schönes Wochenende gitu. Adalah happy weekend gitu. Sampai sini aku lanjut ya. Nah, oke, ini ada Buchstaben. Buchstaben itu apa? Buchstaben itu artinya alfabet. Nah, sekarang aku minta kalian untuk mendengarkan aku cara penyebutannya. Nanti kita oh, maaf, suaranya berdengung umum ya. Ini oke? Oke, aman. Sudah, Kak. Maaf ya. Maaf, Rau. Oke. Aku coba baca ya, kalian simak. A. Kita mulai dari A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, B, X, Y, Z. Gimana teman-teman? Menurut kalian? Gak banyak yang berubah ya? Iya, Frau. Tapi suaranya Frau kembali berdengung. Maaf ya, gimana ya? Segini cukup nggak? Masih. Dipegang aja coba. Dikit, ini dipegang. Ini? Sedekat ini? Nggak apa-apa? Ya. Masih. Jelas? Masih. Yes. Lebih besar cuman masih berdengung gitu, Frau. Berdengungnya kayak gimana tuh? Sekarang udah nggak. Kayak geter gitu. Ini udah belum ya? Okay. Udah, Frau. Udah, Frau. Nggak, udah nggak. Udah nggak, oke. Okay. Nah, tadi kembali lagi nih ke alfabet yang tadi. Nggak banyak berubah ya? Yang berubah? Iya, ya, yang berubah yang mana aja? Y. 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 Oke, silang sama Z. Y. Sama V. Iya, betul. Terus? Ada lagi nggak? Yang W itu. V. 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 Oke. Yang Y. Sama X.
bahasa Jerman juga kalian pasti sering lihat ini kan, huruf yang ada titik di atasnya. Ada apa? Huruf apa ya? Huruf umlaut, Kak. Good. Betul. Namanya huruf umlaut. Huruf umlaut itu ada tiga. Ada E, ada A, A umlaut dibacanya E. Ada E, O umlaut dibacanya E. Ada U, U umlaut dibacanya U. Dan ada ini, huruf SZ yang bentuknya kayak beta. Oke, ini. Ini dibacanya bukan B ya, tapi double S. Double S. Namanya huruf SZ. Aku lanjut ya. Sip. Nah, ada juga huruf-huruf lain nih yang ada di kata bahasa Jerman. Misalnya ada huruf EI. EI ini dibacanya jadi I. Misalnya di kata der Bleistift. Coba lihat. Di sini ada huruf EI. Nah, huruf ini kan ada di tengah. Bleistift. Jadi AI dibacanya. Der Bleistift. Terus ada huruf EU. Dibacanya OI. Jadi der Euro. Oke. Der Euro. Kemudian ada A umlaut dan U. A umlaut itu tadi kan dibacanya E. Jadi sama aja kayak yang di atas ini. Jadi EU dibacanya OI. Misalnya di Oiserum. Oke. Lanjut ada huruf IE. Terus dibacanya jadi I. Contohnya Das Bier. Huruf SZ tadi. Selanjutnya huruf SZ tadi dibacanya double S. Misalnya Der Fuss. Oke. Ada huruf A umlaut. A umlaut dibacanya E. Jadi Der Ärger. Huruf O umlaut dibacanya E. Jadinya di dalam contoh Das Ö. Oke. Selanjutnya huruf U umlaut. U umlaut itu dibacanya tadi U. Jadi di Übung. Di Übung. Nah, ada huruf W. W jadi dibacanya V. Das Wort. Das Wort. Enggak, W-nya enggak dibaca jelas. Ada juga huruf Z yang akhirnya nanti dibacanya seperti C. Das Zeugnis. Gitu. Oke. Ada juga di sampingnya ST. Kata huruf ST di akhir kata akan berbunyi seperti S. Contohnya di Brust. Di Brust artinya dada. Ada juga ST di awal kata dibacanya SH seperti mendesis. Contohnya Der Stuhl. Der Stuhl artinya kursi. Oke. Ada juga yang SCH akan jadi terdengar SH seperti mendesis. Contohnya Der Tisch. Der Tisch. Selanjutnya ada PF, PH, dibacanya menjadi F. Contoh, di Flitch, di Flitch. Itu jadinya PH, terus yang contoh kedua ada Das Fase. Das Fase. Sampai sini bisa dimengerti nggak teman-teman? Iya, Kak. Mengerti. Bisa, Frau. Bisa, Frau. Bisa, Frau. Coba dulu deh, ada yang mau coba nggak nih untuk baca kata-kata yang di sini, der Bleistift gitu. Saya mau, Frau. Saya, Frau. Neo, Neo. Nes, Frau. Satu orang dua kata ya, dan okay. Sebutin namanya. Neo. Vanes, Frau. Neo. Alpha. Siapa Neo dulu, Frau? Oke, okay, Neo dulu. Oke. Okay. Neo. Der Bleistift. And Der Euro. Very good, Neo. Terus tadi siapa lagi ya yang mau? Saya. Alpha. Saya. Anes, Alpha. Alpha. Iya. Alpha, boleh.
selanjutnya Ufa? Di oi serum. Sehr gut. Terus bawahnya? Das Bier. Das Bier, ya genau. Makasih ya. Terus iya, Frau. Saya. Iva. Iva. Aurelia. Saya. Vanes, Frau. Iva. Iva. Saya. Siapa ya? Ivela, Frau. Iva. Frau. Iren. Ivela, Frau. Der Fuß. Der Ärger. Der Ärger. Ja. Der Ärger. Ya, genau. Danke, Iren. Terus, lagi. Naya, Frau. Vanes, Frau. Vanes, Frau. Naya, ya, Frau. Iya. Naya, boleh. Habis itu Vanes, ya. Das all die Übung. Ya, coba diulangin das all. Das all die Übung. Sehr gut, Naya. Asi, terus yang terakhir panas ya? Iya, Frau. Iya, boleh. Das Sport, das Choitness. Das Choit? Choitness. Ya, biar gue. Makasih ya, teman-teman. Sekarang aku lanjut lagi. Nah, sekarang huruf H. Huruf H ini dibaca biasa ketika dia bertemu huruf vokal. Coba spiel. Contohnya, Boher. Boher itu coba kalian perhatikan. Setelah huruf H, dia ketemu huruf E. Jadi H-nya itu dibaca jelas, Boher. Nah, ada juga H, huruf H dibaca lebur, hampir nyaris tidak terbaca. Karena dia tidak bertemu huruf vokal. Misalnya, Wonen, Wonen. H-nya jadi nggak terlalu kedengeran. Wonen, artinya tinggi. Iya. Jadi pokoknya kalau misalnya H ketemu huruf vokal, dia dibaca jelas. Kalau H tidak bertemu huruf vokal pada suatu kata, H-nya itu dibaca lebur. Oke. Kemudian huruf CH di awal kata. Misalnya di Shangshu, dibacanya seperti H. Shangshu artinya kesempatan. Nah, kalau huruf CH di akhir kata, dibacanya seperti H. Beispiel, contohnya das Buch, artinya buku. Das Buch. Oke. Nah, kemudian huruf R. Huruf R tidak dibaca jika huruf vokal sebelum R itu huruf R tidak dibaca jika huruf vokal ada sebelum R. Misalnya der Vater. Jadi der Vater, R-nya nggak terlalu kebaca, karena di depan huruf R itu ada huruf vokal. Der Vater. Nah, kalau iya, kalau huruf R-nya, setelah huruf R itu ada huruf vokal, maka dibacanya seperti ada bunyi H. Der Frau. Gitu. Oke. Aku lanjut ya, teman-teman. Nah, itu udah bagian Buchstaben-nya. Sekarang ada pertanyaan nggak dari tadi Begrusung, Verabschiedung, dan apa Buchstaben? Saya mau tanya. Kenapa? Yang Verabschiedung itu untuk apa? Di Verabschiedung itu tadi untuk apa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Pisahan bukan? Siapa itu yang jawab? Neo. Neo? Betul, Neo. Nice. Jadi, ya. Tadi yang tanya siapa ya? Iren. Iren. Jadi, Iren, Verabschiedung itu untuk berpisah. Jadi, misalnya Iren mau berpisah nih gitu sama orang. Iren bisa ngucapin tschüss, bye, gitu. Oke. Aku lanjut lagi ya. Oke, boleh di-mute dulu. Sekarang talent
itu angka. Sekarang aku baca dulu, kalian simak lagi kayak tadi ya. Dimulai dari 0, 0, 0, 1. Simak dulu ya, maaf ya. Oke, mul, eins, zwei, drei, vier, tolong di mute dulu ya, Nisa. Halo Nisa. Iya. Iya, terima kasih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Okay? Kemudian ada 11, 12, 13, 17. Nah, di sini coba kalian perhatiin dulu. Untuk belasan, setelah angka 12 ditambahin kata chen di belakangnya. Di depannya ada huruf dry. Jadi 13. Dry-nya dulu 3, belasnya chen. Dry chen. Kalau 14 berarti vier chen. Kalau 15 fünf chen. Sampai ada zip chen, terus kalau misalnya puluhan itu zwanzig. Oke. Bisa dia mengerti? Bisa. Bisa, Frau. Oke, aku lanjut lagi ya. Kalau 20-an, 20 itu 20. Pokoknya kalau puluhan itu di belakangnya ada kata IG ini, ada huruf IG, 20. Sama kayak di belasan tadi, misalnya kalian mau sebutin angka 22, berarti sebutin dulu huruf belakangnya, 20. Zwei und zwanzig, 22. Jadi yang disebut itu duanya dulu, baru 20-nya. Zwei und zwanzig. Terus 30 itu 30, 40 itu 40, 50 itu 50, 60 60, 70 ada 70, 100 ada 100, 1000,000. Nah, di sini ada penjelasannya. Angka 47, coba diperhatiin dulu. 47. Angka satuannya yang 7 itu disebutin terlebih dahulu, yaitu sieben und 40. 40-nya di belakang. Sieben und 40. 47. Contoh bawahnya ada 39. 39 berarti 9-nya dulu. 9 itu 9. 9 und 30. 9 und 30. Oke. Nah, sekarang ada yang ratusan. Ratusan itu, tadi 100 itu hundred atau ein hundred. Kita kalau seratusan itu disebut dulu ratusannya ein hundred. Habis itu sama kayak puluhan yang tadi. Ein und zwanzig. Ein hundred, ein und zwanzig. Oke? Mengerti? Sampai sini dapat dipahami? Paham, Frau. Sekarang ada latihannya. Mungkin Frau. Frau. Selin mau nanya. Lia, Frau. Panes, Frau. Alfa. Panes, Frau. Panes, Frau. Oke. Boleh. Panes 42 zwei und 40. Bacanya gimana yang betul tadi? Zwei und 40. Oke, betul genau. Terus siapa lagi? Erin. Jasmin. Alfa. Alfa. Valeri. Alfa. Erin dulu ya. Erin dulu. Oke. Drei und 90. Drei und 90. Ya, sehr gut. Terus tadi ada, makasih ya, Alfa. Erin, sekarang Alfa.
Einzen. 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 Coba. Yang lain. Zahra. Funzen. Lia Frau. Zahra boleh. Lia Frau. Drei un. Yang 15 ya Zahra. Oh, yang 15. Iya. Pion Funzen. Fun. Funzen. 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 Oke. Funzen. Ya, very good. Oke. Terus ada lagi. Saya Frau. Saya Frau. Iren Frau. Coba Frau. Iren. Ivela. Siapa? Oh iya. 770 itu si Zik 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 Ed Un Suan Zik. Coba lagi. Coba lihat di sini ada ratusannya dulu yang disebutin. Oh iya, berarti. Kan ein. Berarti sieben ein und siebzig. Nein. Boleh coba, Frau? Fadel, boleh Fadel? Sieben hundred und siebzig. Sieben hundred und siebzig. 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 Oke. Genau. 770. Oke. Yang 618. Saya Frau. Iya, Frau. Saya Kak Frau. Anas, boleh. 600 600 Unaxen. Ya, genau. Very good. Nah, yang terakhir. Frau. Lia Frau. Ya, ya, boleh. Saya, Kak. Siapa, yuk? Lia. Siapa, Frau? Oh, iya, Frau. A thousand un chen. Very good. 8,000. Oke, makasih ya teman-teman. Aku lanjut ya. Aku mau tanya, Kak. Oh iya, boleh, Neo. Kalau misalnya 8,115 gimana? 8,115 contohnya. 15, coba. Mm-hmm. Berarti kita sebutin dulu 8,000-nya ya. 8,000 okay. Apa tuh, Neo? Berarti a hundred thousand terus seratus ya, terus seratus berarti hundred nine. Oh pakai ainnya dulu ya ain yeah. Hundred un terus 15 15-nya berarti fünfzehn. Berarti oh berarti yaitu. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, berarti ya. Berarti 8100 terus und baru 15-nya ya. Iya, yeah. Oke, okay, oke. Okay. Thank you, Kak. Kak, sorry, Kak. Ya. Yeah. Boleh ngulang yang 8010 itu? 8000. Oh, yang terakhir ya? Iya. Yeah. 8010 adalah jadi apa ya? 8000 und Sen. Oh, oke, okay. Thank you, Kak. Yeah, yeah. Kak, okay, okay. Apa? Masih ada yang mau ditanya? Kak, yang tadi yang 8115 itu dibacanya 8100 and van ins gitu, Kak. 8100 und 15. Oke, okay. Makasih, Kak. Iya. Yeah.
Aku lanjut ya, teman-teman. Halo. Iya kak, silakan dilanjut. Okay. Iya kak. Teman-teman. Aku ganti ya slide-nya. Iya kak. Coba sini aja ya. Kalau misalnya aku kecilin di sini, yang di zoom kelihatan nggak ya? Kelihatan kak. Kelihatan. Jadi hubung ininya nih, hubung alfabetnya. Tadi tapi udah kita coba ya, kita skip ya. Yap. Sekarang tentang perkenalan. Jadi di awal aku udah perkenalan diri nih. Nah, sekarang gimana sih kak cara perkenalan diri pakai bahasa Jerman? Nah di sini kalau kalian mau tanya nama, bisa bilangnya gini, Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Terus juga bisa Wie heißt du? Wie heißt du? Atau Wie ist Ihr Name? Gitu. Dijawabnya Ich heiße, namaku. Terus Ich bin atau Mein Name ist. Gitu. Sekarang kalian lihat ada yang pakai Sie, ada yang pakai Du. Wie heißen Sie? Wie heißt du? Kira-kira bedanya di mana ya? Anda dan kamu. Anda dan kamu. Iya benar. Anda dan kamu. Kalau kita bertanya pakai Z itu untuk situasi formal atau baru ketemu orang baru atau juga ngomong sama orang yang lebih tua. Sedangkan kalau pakai yang du ini biasanya kita berbicara sama orang yang sebaya atau orang yang kita udah akrab. Jadi nanyanya wie heißen Sie? Wie heißt du? Irnamo, kalian bisa pilih pakai yang mana aja sesuai sama kondisinya juga. Terus jawabnya bisa Ich heiße, Ich bin, mein Name ist. Itu untuk bertanya nama dan menjawab tentang keterangan nama. Sekarang ada asal atau der Herkunft. Pertanyaannya gini, kalau bolehnya woher kommen Sie? Dari mana asal Anda atau dari mana Anda berasal? Juga woher kommst du? Dari mana asalmu? Gitu. Jawabnya ich komme aus misalnya ich komme aus Jakarta. Woher kommen Sie, Frau Miftah? Ich komme aus Jakarta. Kalau ich komme selalu temannya aus. Nah, kalau teman sekarang di tempat tinggal cara nanyanya gini, wo wohnen Sie? Di mana kamu tinggal? Jawabnya ich wohne in, saya tinggal di gitu. Wo wohnen Sie, Frau Miftah? Ich wohne in Jakarta. Tadi aku udah sempat bilang ich komme, pasti komme temannya aus. Kalau ich wohne temannya in. Oke. Okay. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa, Frau. Bisa, Frau. Oke. Okay. Bisa. Aku lanjut. Misalnya gini, ich stelle mich vor, saya memperkenalkan diri. Ich bin bagus, aku bagus. Terus, ich komme aus Jombang. Aku berasal dari Jombang. Ich wohne in Bekasi, aku tinggal di Bekasi. Nah, ini untuk memperkenalkan diri. Sedangkan untuk memperkenalkan teman atau orang lain, kalian bisa bilang gini, das ist Fikri. Misalnya teman kamu namanya Fikri. Ini Fikri, itu Fikri. Er kommt aus Lamongan. Dia berasal dari Lamongan. Er wohnt in Gresik. Oke. Okay. Sekarang ada yang mau coba perkenalan diri. Eh, Frau, saya. Orang aku aja. Mau. Yes, Frau. Yes, Frau. Yes, Frau. Mau. Frau. Ayo, Kak. Ayo, Frau. Maria, Maria, Maria. Ayo, dia. Maria, boleh. Ya, aku dengar Maria duluan yang sebut namanya. Ich bin Maria. Ich komme aus Palembang.
ich wohne in Palembang. Ich wohne. Ich komme aus Sumatera Selatan. Ich wohne in Palembang. Ich wohne ya. Ich wohne. Oh. Makasih ya Maria. Terus kalau yang memperkenalkan dia, memperkenalkan teman, boleh gak? Queen, Frau. Siapa Queen? Iren. Frau. Queen? Ivella, Frau. Queen, okay. Queen, boleh. This is Yasmin. I come out Yogyakarta. I born in Solo. Very good. Nah, makasih ya, Queen. Terus yang gesprek, percakapan. Ada yang mau nggak? Dua orang. Saya, Frau. Siva. Erlin, Frau. Charlie. Irene. Maya. Erlin. Irene. Ayu dia. Siapa, Frau? Siva. Irene. Irene. Oke, okay, Siva. Badan Erlin ya. Oke. Okay. Erlin apa Erlin? Aku dulu ya, Erin. Erin ya? Erin apa Erlin ya? Erin. Erin, oke okay, Erin. Boleh. Erin dulu. Badan Erin, ya. Ah, siapa dulu? Aku dulu atau? Siva dulu baru Erin. Oke. Okay. Halo. Wie heißt du? Halo, ich bin Erin. Und wie heißt du? Mein Name ist Shifa. Woher kommst du? Ich komme aus Jakarta, aber ich wohne in Bekasi. Ich wohne in Bandung. Schön, freut mich dich kennenzulernen. Very good. Aku boleh ini ya. Boleh betulin sedikit ya. Hmm. Udah bagus. Benar tadi. Halo, wie heißt du? Jadi yang duluan siapa? Shifa ya? Iya, Frau. Halo, wie heißt du? Halo, ich bin Erin. Und wie heißt du? Mein Name ist Shifa. Woher kommst du, Erin? Ich komme aus Bekasi. Bekasi, aber ich wohne in ya. Jakarta. Oke, okay, jadi dibacanya wohne ya, ich wohne, hanya enggak jadi wohne, enggak wohne gitu, enggak terlalu wohne. Ich wohne. Terus schön, freut mich dich kennenzulernen. Oke, okay. Sehr gut. Kita lanjut lagi ya. Nah, ada yang namanya bestimmte Artikel. Bestimmte Artikel itu apa sih, Frau Mifta? Bestimmte Artikel itu sama kayak artikel dalam bahasa sesuai jenis kelaminnya. Misalnya, Frau, maaf, Frau, suara Frau kecil. Misalnya, ada kulin, itu untuk menunjukkan kata benda yang sifatnya seperti laki-laki atau feminim. Yang sifatnya lebih ke perempuan, neutral itu netral, dan plural itu lebih dari satu. Misalnya di sini ada kata derman. Kenapa der, derman? Karena kata bendanya itu, man, pria itu kan laki-laki. Jadi pakainya itu der. Itu untuk maskulin. Nah, untuk feminim, dia pakainya die Frau. Artinya wanita. Ya kan? Karena dia feminim. Terus, das Kind. Das Kind, anak. Anak itu kan bisa netral ya. Belum tahu anaknya yang laki-laki. Jadi pakainya netral, neutral. Das Kind. Nah, lagi yang plural, die Eltern. Itu orang tua. Jadi pakainya di plural. Di sini itu untuk kasus nominatif. Atau jadi derman, die Frau, das Kind, die Eltern itu di dalam nominatif. Jadi subjek dalam kalimat. Misalnya nomor satu, der Mann ist hübsch. Pria itu ganteng atau pria itu tampan. Yang kedua, die Kinder sind krank. Anak-anak itu sakit. Berarti die Kinder ini, di-nya ini adalah di plural. Ketiga, contohnya, die Frau hat eine Katze. Wanita itu punya kucing. Oke? Okay? Sampai sini dapat dipahami? Paham, Frau.
Aku lanjut. Nah, tadi kan untuk aku bilang tadi derma di Frau the skin di Eltern itu adalah kata benda. Nah, kata benda yang tadi itu di dalam kasus nominatif di mana kata benda tersebut jadi subjek di depan kalimat. Nah, ada lagi yang namanya akusatif dan datif. Kita belajar yang akusatif dulu. Akusatif itu apa sih, Frau? Akusatif itu adalah objek langsung dalam kalimat. Nah, karena dia objek langsung, kalau maskulin yang tadinya der akan berubah menjadi den. Khusus di akusatif menjadi den. Der menjadi den. Nanti kita lihat contohnya. Terus ada die Frau, dia tetap die Frau, das Kind, die Eltern. Cuman kalau yang di nominatif tadi kan kata benda ini menjadi subjek. Nah, kalau di akusatif meskipun yang berubah hanya si maskulin jadi den, tapi dia di sini tetap sama-sama menjadi objek langsung. Kalau di datif, datif itu adalah objek tidak langsungnya. Misalnya, dari den menjadi deman, kalau di menjadi der, neutral juga jadi dem, dem, plural menjadi den. Oke. Ini kalau menurut aku lebih baik dihafal. Gitu. Kita lihat contohnya juga. Der Mann bekommt die Arbeit. Subjeknya adalah der Mann. Der Mann itu pria, bekommt, pria itu mendapatkan die Arbeit, pekerjaan. Si subjek adalah der Mann, pria itu, bekommt, mendapatkan adalah kata kerjanya, die Arbeit adalah objek langsung. Nomor dua, die Kinder, subjek, haben, memiliki, Eltern, anak-anak itu memiliki orang tua. Di sini Eltern juga objek dari kalimat ini. Kemudian die Mutter gibt dem Sohn das Hemd. Ibu itu memberikan kemeja kepada anak laki-laki. Die Mutter subjeknya, gibt adalah kata kerjanya. Dem Sohn adalah objek tidak langsung, das Hemd adalah objek langsungnya. Seperti itu. Jadi di sini biasanya kalau objek akusatif itu kalau ada kan di sini ada dua, ada objek langsung dan tidak langsung atau objek akusatif dan datif. Nah, yang ditulis duluan itu biasanya objek datifnya. Biasanya kalau kedua kayak ada dua-duanya gini, objek datif itu berupa orang. Demzon, anak laki-laki. Nah, kalau objek akusatifnya berupa barang, das Hemd, kemeja. Gimana teman-teman? Frau mau tanya, kalau misalnya aku itu masuknya kemana ya? Halo. Kenapa? Halo. Kalau aku sudah? Itu masuknya kemana ya? Bisa jadi subjek, tapi itu nanti kita belajar lagi namanya personal pronomen. Oke? Okay? Kata ganti orang. Pak, masih mau tanya bedanya tentang... bedanya nominatif, akusatif sama datif itu apa ya? Ini siapa yang nanya ya? Neo. Oke, okay, Neo. Jadi nominatif itu gimana ya? Nominatif itu kalimat yang biasa gitu. Kalimat yang ada subjek, terus verb. Nah, kalau akusatif itu dibilangnya objek si, objek langsung. Misalnya derman, terus itu subjeknya, bekommt itu verbnya, atau kata kerja, die Arbeit itu objek dalam kali langsung. Okay. Itu mendapatkan pekerjaan. Objek langsungnya itu kan langsung si pekerjaan itu si pria itu kan di objek langsung. Kalau yang datif, datif itu objek tidak langsung. Ibu itu memberikan kepada anak laki-laki. Ini objek langsungnya si kemeja. Objek tidak langsungnya itu adalah milik si anak laki-laki tersebut. Oh, oke. Frau mau nanya, Frau. Understand, okay. Thank you. Ya.
Prof, yang di nomor 2 yang L turn itu kenapa nggak ada pakai dem, der, dem atau den gitu, Prof? Ini siapa yang nanya ya? Vanes, Prof. Vanes. Gini Vanes, yang di kedua itu ada ininya nggak? Ada objek tidak langsungnya nggak? Nggak ada, Prof. Nggak ada. Makanya dia di kindernya itu jadi subjek nominatif. Gitu. Terus L-turn-nya itu jadi akusatifnya di L-turn. Oh, maksud kamu nggak ada di L-turn ya? Iya, iya, Frau. Haben di L-turn. Boleh sih, nggak apa-apa kayak gini. Aku lanjut ya. Terima kasih, Frau. Frau, maaf sebelumnya itu OOT, tapi yang YouTube banyak yang bilang nggak kelihatan gitu. Jadi bisa di full screen aja nggak? Di full screen. Iya, okay. Makasih. Ini. Maaf nih teman-teman kalau di full screen kayaknya gak ke next gini di laptop aku. Kalau aku kembaliin kayak tadi lagi gak apa-apa ya? Ya kak. Apa-apa, Frau. Iya, Frau. Maaf banget. Di sini aja kali ya aku zoom. Nah sekarang ini. Kira-kira tadi kan kita udah belajar tuh tentang sistem artikel dan ada yang maskulin, ada yang feminim, ada yang neutral, ada yang plural. Kan kalian juga udah ada kamus nih. Kira-kira itu artikelnya apa? Bisa satu orang tiga soal ya? Adil, Pak. Boleh, siapa yang mau coba? Lia, Frau, coba. Lia ya? Iya, Frau. Nomor 1, their son. Nomor 2, di tante. Nomor 3, di daughter. Oke, jargon. Selanjutnya, boleh? Erin mau. Erin, iya boleh Erin. Nomor 4, their uncle. 5, their brother. 6, di sister. Nomor 7? 7 di muter. Iya, betul. Nah, sekarang, makasih ya, Erin. Sekarang, dear, mana yang merupakan bentuk bestimmte artikel? Siapa yang mau coba? Satu orang, dua soal? Bestimmte artikel? Frau, ini maksudnya yang merupakan bentuk bestimmte artikel itu disebutin nomornya aja atau gimana ya, Frau? Disebutin bestimmte artikelnya. Ini kan ada kalimat bestimmte artikelnya itu yang mana? Frau, mau coba jawab. Mau coba juga, Frau. Sebut namanya dulu, oke? Okay? Neo. 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 Terus satu lagi? Tasya, Frau. Tasya, boleh. Tasya. Ya. Neo dulu ya. Oke, oke. Okay, okay. Ya. Tadi number one itu there. Nomor eins? Ya. There. Yeah. There man. Terus number dua das. Das kind. Das kind. Very good. Sekarang Tasya. Oke, Frau. Okay. Nomor 3 di Frau, nomor 4 di Familien. Very good. Oke. Okay. Betul. Sekarang, tadi kan bestimmte ya. Bestimmte itu yang depannya der, di, das, di plural. Nah, sekarang unbestimmte artikel. Kalau tadi bestimmte artikel itu sama kayak de, kalau unbestimmte artikel itu sama kayak e atau en. En dalam bahasa Inggris. Menunjukkan kata benda tunggal.
sama kayak tadi juga ada nominatif, dimana dia di sini bisa gini, er ist ein Mann. Dia adalah seorang pria. Yang dua, sie ist eine Frau. Dia adalah seorang wanita. Oke, masih sama. Kalau yang tadi kan der, sekarang ein Mann untuk maskulin. Kalau femininnya eine. Kalau neutralnya itu ein Kind, sama kayak yang maskulin. Kalau pluralnya nggak ada, karena dia cuma menunjukkan kata benda tunggal. Sama juga dia di akusatif, datif akan berubah bentuk. Kalau tadi dari der jadi den, terus di datifnya jadi dem. Kalau sekarang di unbestimmte artikel ein, einen, einem. Eine Frau, eine Frau, einer Frau. Ein Kind, ein Kind, einem Kind. Kalau plural, nggak ada semuanya. Oke, sekarang aku bacain contohnya. Ein Mann bekommt eine Arbeit. Seorang pria mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, seorang pria itu belum diketahui kan pria yang mana. Tapi kalau di bestimmtes artikel der Mann, pria itu, jadi prianya udah jelas nih, prianya yang itu. Kalau ein Mann, seorang pria, belum tahu prianya yang mana. Jadi pakainya unbestimmt artikel. Kalau ein Mann bekommt eine Arbeit. Seorang pria mendapatkan sebuah pekerjaan. Dua, ein Kind, dia nominatif, hat Eltern. Eltern plural, jadi nggak ada unbestimmte artikelnya. Terus yang ketiga, eine Mutter, nominatif, gibt, verbnya atau kata kerja, gibt einem Sohn, datif, ein Hemd. Seorang ibu memberikan sebuah kemeja kepada seorang anak laki-laki. Oke, okay. Nah sekarang latihannya. Sama kayak tadi, satu orang bisa jawab, yang pertama ini dulu deh, satu orang bisa jawab tiga soal, nomor 1-3. Siapa ya? Vanessa, Ivella. Yuki, Ayu dia. Vela mau nyoba. Siapa? Ayu dia. Vanessa, Yuki, Aisyah. Ayu dia, Frau. Aditya. Anandia. Ayu dia. Ayu dia, Ayu dia boleh. Ya. Einson. Eine Tante, eine Tochter. Ya, sehr gut. Terima kasih ya, Yudhya. Terus siapa lagi? Iya, sama-sama, Frau. Iren. Yuki, Kak. Iren. Yuki. Iren. Tadi Yuki ya? Iya, Kak. Yuki atau Kiki? Yuki. Yuki, boleh Yuki. Coba ya. Ya. Ein uncle, ein brother, and sister. Sama sampai nomor 7? Sampai nomor 7? Ein mother. Aku betulin ya. Ein uncle, unbestimmte artikelnya udah betul, pengucapannya aku betulin. Ein uncle, ein brother, eine Schwester, eine Mutter. Oke, okay, Yuki? Jelas ya? Jelas, Kak. Makasih. Ya, terima kasih. Terus yang ini mana Shiva. Yang merupakan bentuk unbestimmte artikel boleh Shiva? Yang nomor 1 Ainman. 1-2 ya. Ainman. Nomor 2 Ainkin. Ainkin, sehr gut. Sekarang nomor 3 dan 4. Kivela ada di Kivela mau saya. Dan from Kivela. Vera. Ya, Kivela. Kivela boleh. Yang nomor 3 itu di Frau, yang 4 itu di Familien. Sehr gut, betul. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ada juga bentuk Verneinung. Verneinung itu adalah negasi atau ungkapan penyangkalan. Misalnya tadi kan ein Mann. Kalau kita mau bilang itu bukan ein Mann, bilangnya kein Mann. Kein Mann. Frau, ininya sama ya mengikuti yang tadi, kein, kin. Kalau misalnya pluralnya dia ada, keine Eltern.
Eltern, keinen Eltern. Akusatifnya sama, keinen, di kein Mann, keinen Mann, keinen Mann. Keine Frau, keine Frau. PPT-nya nggak jalan, Frau. Oh, nggak jalan ya? Coba. Udah ngubah belum? Warnanya hitam, toh, slide 16. Belum. Belum. Tetap di slide yang sebelumnya. Sekarang ini, slide 17. Not yet, belum. Belum. Masih 16. Masih 16, Frau. Mana ya caranya? Kalian ada yang tahu nggak ya? Matiin itunya dulu aja. Share screen terus, share nyalain lagi. Oke, aku stop share ya. Maaf ya teman-teman, kendala teknis. Oke. Oke. Nah, udah muncul? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Jadi, verneinung, negasi kata benda, menyatakan penyangkalan. Penyangkalan itu misalnya kata negatifnya gitu. Maskulin, kein, keinen, keinem. Terus feminim, keine, keine, keiner. Neutral, kein, kein, keinem. Plural, keine, keine, keinen. Di sini ingat, ini hanya untuk kata benda. Contohnya, keine Frau hat keinen Frau, keinen Mann. Tidak ada istri yang tidak memiliki suami. Oke. Keine Frau hat keinen Mann. Ya, kein Kind hat keine Eltern. Tidak ada seorang anak yang tidak memiliki orang tua. Ketiga, keine Mutter gibt einem Sohn kein Hemd. Seorang ibu tidak kein Hemd. Tidak cinta ya. Kemeja kepada seorang anak laki-laki. Oke. Aku rada cepetin ya guys. Karena waktunya tinggal setengah jam lagi. Ya, Kak. Iya. Nah, ini. Boleh dua orang. Empat orang. Empat orang lagi yang jawab. Lia, Frau. Lia, terus siapa lagi? Erin. Vanessa, Frau. Vanessa ya? Iya, Frau. Vanessa, terus satu lagi? Shiva. Shiva, boleh. Lia dulu. Kain Shun. Kaino tante, kaino tochter, kain uncle. Uncle. Biar good. Sekarang Erin. Kain mother, kaina sister, kaina mother. Biar good. Sekarang Vanes. Yang kanan ya, sebelah kanan. Kain man. Kain football. Kainnya toucher. Yang itu buat itu ya? Maaf, buat Shiva. Iya, maaf. Makasih ya, Vanes. Shiva. Kainnya toucher sama di family. Di? Di family. Di familia. Familia. Iya. Sekarang, Eigenschaften des Artikels. Apa sih Eigenschaften itu? Eigenschaften itu ciri dari artikel. Tadi ada artikel der, di, dan das. Der itu, tadi kan maskulin. Terus di itu feminim. Das itu neutral. Der itu biasanya adalah kata benda yang berakhiran R, ER, ling, OR, atau IG. Atau juga nama-nama pekerjaan untuk laki-laki dan juga alat-alat elektronik biasanya. Misalnya di sini, der. Der Fernseher, der komputer, der motor, der Lehrer, dan sebagainya. Nah, yang di ini di, untuk feminim berakhiran i, biasanya yang berakhiran i, ada berakhiran e, t, ung, shaft, height, kite, et, ion, dan juga nama-nama pekerjaan untuk perempuan. Misalnya Chemi, Schule, Tasche, Lampe, Tasse, Lehrerin, Schülerin, Ärztin. Kalau yang neutral atau das, das itu biasanya yang diawali dengan G atau diakhiri dengan diakhiri schön, line, a, in, dan man. Atau kata-kata internasional, misalnya KW, restoran, hotel, taksi, radio, Geschäft, Gespräch, Getränk, Gebäude, dan sebagainya. Oke.
Selain itu, kalau untuk nama-nama hari atau nama-nama atau waktu dalam satu hari, bulan, dan years, Titan, weather, cuaca, dipakainya der, der morgen, der montag. Nanti kita belajar tentang waktu di hari berikut. Der Morgen, der Montag, der Januar, der Frühling, Busch, ya, der Nacht, der Nacht. Aku ini nih ya. Lanjut lagi, Della. Kemudian ada juga der. Der untuk Himmelrichtungen atau arah mata angin. Untuk Wetter, der Wind, alkohol, getränke, minuman alkohol. Biasanya diawali dengan der. Atau merek mobil, der BMW, terus ada Farbnamen, nama-nama warna atau merek motor atau Yamaha gitu. Nah, sekarang ada yang namanya Konjugation Regelmäßiger Verben. Konjugation Regelmäßiger Verben apa sih? Ada yang pernah dengar gak Konjugation? Konjugasi? Konjugasi, jadi Regelmäßiger Verben present, preteritum, perfect. Jadi di dalam bahasa Jerman itu ada yang namanya konjugasi. Konjugasi itu perubahan bentuk kata kerja yang beraturan. Kata kerja beraturan itu namanya regelmäßige Verben. Konjugasi perubahan kata kerja beraturan berdasarkan subjek atau jumlah dan jenis kelamin. Sekarang kita bahas yang di dalam waktu present, yaitu saat ini, waktu saat ini. Gimana cara kita merubah bentuk kata itu? Dari sini, rumus dasarnya. Misalnya ada kata lernen. Kata lernen ini adalah kata kerja dasar dalam bahasa Jerman atau disebut juga infinitif. Oke. Okay. Lernen itu artinya belajar. Lernen kata kerja dasarnya. Kemudian cara selanjutnya adalah en-nya dihilangkan menjadi lern. Ini benar-benar tanpa ada belakangnya en atau endu. Nah, kata lernen ini akan berubah sesuai subjek atau jenis, sesuai subjeknya berdasarkan jumlah atau jenis kelamin. Misalnya di sini. Ini ada subjek ich dengan akhiran atau endu e. Kita lihat nanti gimana sih berubahnya from the. Kita lihat ininya dulu, tabelnya. Ich endungnya E, du endungnya ST, R dia laki-laki, Z dia perempuan, dan S endungnya T, wir endungnya EN, ihr endungnya T, Z plural, dan atau Z anda endungnya EN. Misalnya gini, tadi kata kerja dasarnya adalah lernen. Sekarang subjeknya diganti pakai Aldi. Aldi ini kita bisa ganti dengan subjek R. Oke, Aldi jadi dia laki-laki. Aldi learned. Jadi kata stamnya adalah learn. Kemudian endung R, ER apa? Endung R adalah T. Jadi di sini T. Aldi learned Indonesian. Jadi bukan Aldi learned Indonesian. Bukan seperti itu lagi. Karena di sini subjeknya si Aldi. Okay. Sekarang Lili und Aldi lernen Deutsch. Kenapa di sini lernen? Karena subjeknya plural. Lili dan Aldi ganti jadi sie plural dengan endung en, akhiran en. Sini Lili und Aldi lernen Deutsch. Lili dan Aldi belajar bahasa Jerman. Oke. Okay. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Sekarang aku minta 3 orang buat coba kalimat yang ada di sini. Erin. Mela, Frau Mela. Mela, boleh, Mela. Faris, Frau. Eliora, Frau. Oke, Eliora ya? Iya, Frau. Mela, boleh. Yang ish
ich trinke milk. Milch. Milch. Sehr gut. Jadi apa tadi? Mela ulangin lagi. No, no. Ich trinke milk. Ich trinke milch. Ich trinke milch. Ya, sehr gut. Kemudian Faris ya. Faris? Iya, yeah, Frau. Ya, boleh Faris. Sie kochen Nudeln. Z-nya di sini dia, bukan yang ini, bukan yang plural atau yang Anda. Jadi koch Nudeln. Ulangin. Sie kochen Nudeln. Sehr gut. Betul. Sekarang Eliora. Eliora? Ya, Frau, sebentar. Maaf, Frau, yang kata depan itu agak susah saya baca. Agak susah ya? Jadi, ya. Dia pakai endung yang mana tuh, Eliora? Pakai yang ST, Frau, soalnya. Iya, betul. Pakai endung ST karena subjeknya besuchst du deine Oma. Apakah kamu mengunjungi nenekmu? Oke, aku lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan stamnya ini, stamnya N ya. Kata dasarnya. Sekarang kita lihat stam yang berakhiran T, D, M, N. Misalnya di sini. Mein Vater arbeitet als Lehrer. Ini dari kata arbeiten. Dengan akhiran N. Stamnya berakhiran N. Karena subjeknya mein Vater, jadi kita pakainya ini. Arbeitet. Arbeitet. Als Lehrer. Nah, kalau ini yang kedua, Karina und ihre Mutter, kata kerjanya mieten. Ein Zimmer. Karina und ihre Mutter, titik-titik, ein Zimmer. Kira-kira jadinya apa ya? Ada yang tahu? Mieten. Iya, mieten. Pakai et. Pakai en. Tetap main. Mieten. Mieten. Plural. Mieten, Frau. Mieten. Mieten. Karina und ihre Mutter mieten ein Zimmer. Karena apa? Karena Karina und ihre Mutter itu jadi plural. Oke. Ini stam yang berakhiran S, SZ, X, dan Y. Meine Eltern titik-titik nach Deutschland. Kata stamnya reisen. Oke. Orang tuaku berlibur ke Jerman. Kira-kira apa nih, teman-teman? Reisen. Meine Eltern reisen. Kenapa reisen? Reisen. Karena itu plural. Karena plural. Plural, Frau. Ya, very good. Kalau ini, V, titik-titik, Z, Z Anda. Apa, ayo? Eisen. 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 Kenapa Eisen? Eisen. Z. Oh, kalau Anda. Belakangnya pakai T, Frau. Iya. Z Anda. Jadi, V Eisen. Di Eisen sih, ya kan? Kayak yang tadi kita pelajari di Canon Learn. Oke, sekarang stam yang berakhiran R atau L. Oke, ini sie lächelt sehr schön. Sie lächelt sehr schön. Dia tersenyum sangat cantik. Oke. Kenapa di akhirnya T? Karena Z. Nah, kalau yang di bawahnya di Studenten titik-titik ihre Aufgabe. Kata kerjanya Professor. Ada yang tahu? Professor. Pakai ST. Pakai T. Professor. Professor. Pakai T. Iya. Pakai T. Student.
Yang benar pakai ST atau pakai T aja, Frau? Verbesser. Yang benar adalah plural. Verbesser. Oh, plural. Iya, karena di studenten, para mahasiswa, plural. Oh iya. Oke, Frau. Ya, tadi kan di aku bilang di kita pelajaran yang pertama adalah di masa sekarang atau present. Sekarang kita pelajari tentang di masa lampau atau preteritum. Di dalam bahasa Jerman ada yang namanya preteritum, ada perfect. Keduanya itu untuk menjelaskan waktu secara lampau, cuma yang di preteritum itu digunakan dalam penulisan. Oke. Okay. Verb, subjek ich dan er atau sie dan es sama. Misalnya gini, endungnya sama. Ich, te, r, z, s, te. Oke. Okay. Ini untuk yang waktu lampau ya. Tadi sama kayak tadi, lernen, en dihilangkan, stamnya lern digabung sama endung kalau ketemu si subjek. Misalnya gini, gestern lernten Lili und Aldi Deutsch. Dari kata lernen, karena lampau jadi lernten. Kenapa lernten? Karena subjeknya plural, Lili dan Und Aldi. Oke? Okay? Sekarang, heute morgen, ... ich Milch. Kata kerjanya trinken. Kira-kira apa ya? Trinken. Heute morgen, trinken, ich Milch. Dan trinken, ich Milch. Itu. Heute morgen, trinken, ich Milch. Heute morgen. Oke, aku lanjut lagi. Sekarang stam yang berakhiran T, D, M, N. Misalnya gini, kalian lihat aja ya ininya, endungnya. Letztes Jahr, ... mein Vater als Lehrer arbeiten. Kira-kira yang mana teman-teman? Letztes Jahr, mein Vater jadinya apa? Arbeitete. Oke. Okay. Letztes Jahr arbeitete mein Vater als Lehrer. Karena mein Vater diganti jadi er. Oke. Okay. Oh ya, kalian udah isi presensi belum ya? Jangan lupa sudah, ya. Sudah. Belum kau. Terima kasih ya. Nanti kalau misalnya selesai pelajaran, absensinya juga ditutup. Loh. Iya. Terus juga kalian perhatiin tanggalnya. Isi sesuai tanggalnya. Ya, ya. Masukin juga nama Romifta, oke? Okay? Maaf, mau nanya, Frau. Iya. Di absensi kan itu ada 3 nama tutor. Iya. Sedangkan hari ini sama Frau Miftah doang ya? Iya. Jadi isinya semuanya Frau Miftah juga? Iya, untuk yang di kelas aku berarti isinya Frau Miftah gitu. Oh, oke. Okay. Aku lanjut lagi ya. Tadi kan preteritum. Preteritum itu lampau. Perfect juga waktu lampau nih teman-teman. Cuman kalau preteritum itu biasanya digunakan untuk tulisan. Oke, okay. Kalau perfect itu digunakan dalam percakapan lisan. Subjek menggunakan kata kerja bantu haben dan sein. Haben ini artinya kepemilikan atau sein itu seperti to be dalam bahasa Inggris. Tapi kalau masuk di perfect, haben ini enggak diartikan sebagai kepemilikan. Nanti kita belajar haben sebagai kepemilikan itu di hari kedua. Oke. Okay. Gimana Frau cara nulis perfect? Rumusnya gini, subjeknya dulu, terus pakai haben atau sein, plus ergänzung, keterangannya, dan partizip suai. Ini adalah kata kerja yang nantinya berubah bentuknya. Haben dan atau sein. Nah, di sini kata kerja sein digunakan untuk kata kerja yang menunjukkan perpindahan tempat atau perubahan keadaan. Misalnya, kata kerja gehen, itu kan ada perpindahan gitu, ada atau enggak reisen itu jalan-jalan, itu kan ada perpindahan wander, letter dan sebagainya. Oke. Gini. Partisip suanya gini. G, GE, G, G
stam plus te. Misalnya gini, gestern habe ich dich gesucht. Itu dari kata suchen. Suchen itu kalau di participnya tadi g plus stam. Kan stamnya such. Kita tambahin depannya g, gesucht, terus tambahin te, gesucht. Gestern habe ich dich gesucht. Kemarin aku telah mencarimu. Kemudian contoh bawahnya, ich bin ins Ausland gereist. Reisen, karena reisen itu ada perpindahan, jadi kita pakainya bin, ich bin. Ich itu selalu temennya bin. Sama kayak I, pasti temennya M. Ich bin ins Ausland gereist. Reis, reis itu stamnya, ditambahin depannya G, dan belakangnya ditambahin T. Aku telah berpergian ke luar negeri. Sekarang aku butuh 4 orang untuk, 4 orang, 1, 2, 3, 4 ya, 4 orang untuk coba yang ini. Misalnya nomor 1, kaufen du die Hose hast. Du hast die Hose gekauft. Aku telah membeli celana panjang. Nah, nomor 2, kira-kira siapa nih yang mau coba? Queen, Frau. Queen, boleh Queen. Ich habe Warten auf den Bus. Coba Wartennya diganti pakai particip perfect dengan ini nih. Ke berarti. Ich habe. Pulang. Ich habe Warten auf den Bus. Auf den Busnya? Auf bu, gini-gini, gewartet kan belakangnya, okay. Jadi gewartetnya itu di belakang, ich habe auf den Bus gewartet. Okay. lihat di contohnya ya, nggak apa-apa tapi udah bagus, makasih ya Queen. Sekarang ada yang mau coba lagi nomor 3? Aku mau. Vanessa, bro. Vanessa, bro. Vanessa, bro. Sie haben gespielt Fußball. Coba lihat. Gespielt-nya ada di terakhir atau di mana? Gimana, bro? Kan di sini gezuknya selalu di akhir, gereisnya selalu di akhir, gekauft. Jadi yang benar adalah Sie haben Fußball gespielt. 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 Sehr gut. Sekarang yang ini. Ria from Ramis. Ya, yes, Cindy deh. Ria ya. Ria abis itu Cindy ya. Ich habe der Reporter geantwortet. Sekarang Cindy. Ich habe den Computer gerapiert. Repariert. Oke. Sudah sampai situ. Frau mau nanya. Itu yang unworthen itu stamnya apa, Frau? Ke unworthen. Unworth. Kalau dia partisip twice berarti ditambah et di belakangnya. Iya, ke unword. Oh. Dan ke Frau. Makasih ya. Frau. Teman-teman, kalau ya mau nanya. Iya. Kalau misalnya ini kan yang kita pelajarin kayak grammar di Inggris gitu kan. Nah, kalau misalnya di Jerman kalau misalnya di Inggris grammar kan nggak terlalu penting gitu kan kalau untuk ngomong. Kayak grammarnya acak-acakan masih bisa digertiin gitu. Kalau misalnya Jerman kayak Inggris juga atau emang harus grammarnya harus benar-benar bisa gitu, harus tepat?
kalau menurut aku sih, aku juga pernah diceritain ya dari dosen aku. Karena kita asing, belajar bahasa asing, mereka tuh gak bakalan, gimana ya, gak bakalan, gak terlalu ditekanin banget juga gramatiknya. Karena mereka sangat menghargai kalau bahasanya mereka tuh udah dipelajarin gitu. Tapi lebih baiknya, juga kan lebih enak ya kalau ngomong grammarnya lebih bagus sih, lebih tertata. Berarti lebih pakai feeling ya? Iya, karena kalau udah kita udah sering baca nih, pasti kita juga udah, oh iya nih, ini loh yang benar gitu. Gitu teman-teman, karena ini makasih Frau. Iya, karena ini udah jam 9, kalau masih ada pertanyaan bisa ditanya di Telegram, oke? Aku stop share dulu ya. Frau, itu nanti PPT-nya ditaruh di grup tak, Frau? Iya. Nanti di-share. Oh. Oke, makasih, Frau. Oke, aku minta ini dulu ya, foto dulu ya. Boleh dinyalain ya kameranya. Oke. Lanjutannya nanti dijelasin sisa PPT-nya. Lanjutannya untuk hari kedua dan ketiga ya. Oke. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Oke teman-teman, kita sampai sini dulu ya belajarnya. Besok kita lanjut lagi. Thank you, Frau. Thank you, Frau. Makasih, Frau. Thank you, Frau. Thank you, Frau. Makasih, Frau. Thank you, Frau. Thank you, Frau. Thank you, Frau. Ciao, Frau. Ciao, Frau.